Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bahas tentang ini, teman-teman ya. Kita akan bongkar rahasianya nozzle atau semprotan air. Ini mereknya Onda ini, teman-teman ya. Dari Onda ini bahannya kuningan ya. Dalamnya kalau kita lihat seperti ini. Ini sekarang kita bongkar dulu dalamnya ya. Nanti sama-sama kita uji coba, teman-teman nanti. Ini saya sudah dekat dengan keran air ya di sini. Nah, kita juga buka dalamnya. Ini dalamnya juga murni kuningan ya. Ini sudah saya pernah pakai, jadi agak kotor dikit. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ada karetnya. Di dalamnya juga ada karet itu. Nah, ini full kuningan semua, jadi bisa kita anggap awet ya. Nah, untuk ukurannya selangnya ini 5/8, teman-teman ya. Nanti kita uji coba. Di sini sudah ada keran nih. Sudah saya siapkan selang 5/8 ini. Ini kalau kita ini segitu ya airnya ya. Kalau kita normalnya segitu. Nah, ini. Tapi coba kita sekarang pasang dengan nozzle ini ya, teman-teman. Nah, ini enaknya kalau udah di sini masuk nggak perlu tambah-tambah apa lagi. Kita tinggal atur aja ya. Kita hidup. Oh, tuh. Jangkauannya memang jadi lebih jauh, teman-teman ya. Tuh. Kelihatan. Ini bisa diatur, diputer ini, teman-teman. Tuh. Ini kalau diputer ke kiri sini, dia lebih tajam, terus dia bisa lebar begitu tuh. Ya. Ini kalau buat nyiram tanaman jadi nggak terlalu merusak gitu. Jadi lembut dia ke tanahnya. Nah, ini kalau muat jangkauan jauh, nah diputer gitu aja. Ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman ya. Nah, ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk nyuci-nyuci motor, nyuci kayak apa AC gitu ya. Jadi ininya apa ujung ininya bisa di setting tajam gitu, teman-teman ya. Tuh. Nah, teman-teman untuk hasil lebih kenceng lagi ya, ini bisa dari ini ya, teman-teman ya. Apa namanya? Tambah pompa pendorong gitu ya. Tambah pompa pendorong. Ini tanpa pompa pendorong nih. Ini tanpa pompa pendorong aja udah kenceng gini. Ini kalau teman-teman mau tambah pompa pendorong lagi, bisa lebih jangkauannya lebih jauh dan lebih kenceng dia, teman-teman. Kalau untuk bersih-bersihin AC atau motor gitu. Oke, ini yang di depan teman-teman ini tanpa pompa pendorong ya. Oke, untuk selangnya ukuran 5/8 agar masuk sini rapat ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.